kategori pertandingan. Turut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Tanjung Pinang Haji Syahrul, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Haja Rahma, serta Kepala Dinas Pemuda Olahraga Tanjung Pinang Jasman, serta atlet dan pelatih kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2018 ke-7 Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga tahun 2018. Haji Syahrul, Wali Kota Tanjung Pinang, dalam sambutannya mengatakan bahwa atlet dari Kota Tanjung Pinang mendapatkan 19 medali emas, 25 medali perak, dan 26 medali perunggu. Haji Syahrul menambahkan, atlet telah mengharumkan nama Kota Tanjung Pinang di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.